Pasca gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, banyak korban terdampak gempa tinggal di tempat-tempat pengungsian. Bantuan untuk meringankan beban selama mereka tinggal di pengungsian terus mengalir. Salah satunya dari MNC Peduli yang menyalurkan bantuan langsung kepada korban gempa. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat masih menyisakan duka bagi masyarakat. Bencana gempa membuat puluhan ribu warga Kabupaten Cianjur terpaksa mengungsi. Salah satunya di posko pengungsian yang berada di Kampung Panumbangan, Desa Sukamulia, Kecamatan Cugenang. MNC Peduli bersama Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa Susilo menyalurkan bantuan berupa sembako dan minuman untuk mengurangi beban para korban gempa di posko pengungsian. Untuk MNC Peduli, spesial saya berterima kasih sekali dengan bantuannya yang langsung datang ke lokasi. Saya sangat-sangat terbantu, Pak. Bantuan dari MNC Peduli ini. Kalau tidak ada bantuan, saya juga repot untuk ini sehari-harinya. Ini merupakan instruksi daripada eksekutif chairman MNC Group, Bapak Haritanu, supaya MNC Peduli untuk sigap membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. MNC Peduli akan terus hadir untuk membantu dan meringankan beban mereka yang tengah dilanda musibah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews, melaporkan.